Oke teman-teman, kita sudah di warung es krim. Ini cuacanya mendung-mendung. Tapi dia mendungnya tidak terlalu mendung nih. Ini dia beli permen Yupi atau es krim juga. Oke. Mana orangnya? Assalamualaikum. Iya, tuh. Oke, silakan dibeli. Sikat gigi mana? Tidak ada lagi. Yo habis loh. Permen sikat gigi enak ya. Mana? Tidak ada lagi. Permen sikat gigi teman-teman sudah tidak ada lagi teman-teman. Ya, yang mana? Yang mana mama coba? Ya boleh, pilihlah yang mana. Aku mau yang ini. Oh iya boleh. Apa yang itu? Ini yang sama enggak ya? Mama cari. Cari yang ini dia. Yang mana sih Rula? Oh milky teman-teman. Coba tunjukkan ke Pak Abu dulu. Oh ini ya boleh. Ya. Ini teman-teman. Dia beli ini. Apa ini teman-teman? Buanigami. Sekarang beli es krimnya. Yang mana? Oh teman-teman. Oh yang ini. Oke teman-teman. Si Rula belanja. Ini apa ini? Susu milky coklat. Kalau si Hanum si Banigami teman-teman dengan es krim apa ini? Susunya dimelalai. Es krim apa teman-teman? Mama. Bukan. Es krim Joydicon. Kon apa ini? Kali itu tutup. Peach. Oh peach. Oke sekarang Pak Abu bayar. Oke nanti kita makannya di mana? Oh iya di pos kamling aja kan dia teduh nggak hujan ya. Ayo kita berangkat. Let's go. Oke teman. Gimana, ya? Iya tapi sebelum buka kita baca apa? Bismillah. Baca doa dulu teman-teman. Iya teman-teman kita duduk di sini ya. Pak Abu sambil duduk di bawah. Tuh. Baca Bismillah. Rasanya asin apa manis? Itu coba lihat Pak Abu kesini. Oh ini. Ini teman-teman, milky. Pak Abu, masukkan dulu rekaman biar dia. Tuh teman-teman. Sini teman-teman. Tuh, milky coklat. Tapi ini yang dilelehi. Iya, kalau yang ini coba sih. Anu. Oh, kayak ini teman-teman. Kelinci. Iya, coba dibuka, dilepas dulu. Enggak bisa. Nah, sebentar. Oh, ini dia teman-teman. Ada kelinci, ada wortel. Ada wortelnya. Tuh, sini. Yang dimakan es krimnya dulu. Iya, itu di langsung dituang ya. Di oleh di situ. Iya, bau enak malah. Kalau ini rasa susu, kalau ini rasa coklat susu, teman-teman. Oke, ini teman-teman. Coba dilihat warnanya di tangan, taruh tangan. Oh, enggak, Bu, Pak Bu buka ya. Bukanya gimana ini teman-teman? Oh ini teman-teman, si Hanum memang susah bukanya ini dari plastik teman-teman. Sekarang kita buka dulu. Wow, permennya kayak mana gini teman-teman. Oh seperti ini teman-teman bukanya tuh. Dibuka sedikit demi sedikit. Oh, nah. Oh gitu ya Pak bukanya? Iya bukanya seperti itu teman-teman. Tuh Pak Abu kan kelihatan kan? Tuh teman-teman sudah terbuka. Itu tadi ada wortel. Wah ada apanya itu teman-teman sedotannya. Ini bukan kacang garbu. Itu bisa dimakan atau permen? Permen Pak bisa dimakan. Teman-teman bisa dimakan kayak permen Yupi ya? Tapi bukan permen karet. Oh bukan permen karet. Iya teman-teman. Sekarang tuh si Rula apa sudah habis belum itunya? Bagaimana rasanya Rula? Seperti enak, enak manis mantap berarti sama kayak es krim teman-teman. Tuh teman-teman si Hanum Bani enak. Oke teman-teman sekarang es krimnya sekalian. Oh itu dibuang. Es krim si Rula sudah dibuka teman-teman. Sekarang si Hanum
tadi permen coklatnya sudah habis, ini juga permen gaminya sudah habis juga. Sekarang es krimnya teman-teman, tuh mantap teman-teman. Wah, Rolanya belajar gerak jalan teman-teman. Pak, ini pak. Wah. Berjalan. Hormat. Gerak. Ini. Ya di depan itu pak. Itu ya. Enaknya. Mantap sekali. Oh iya teman-teman, ada sendok garpunya, jadi bisa dipakai untuk menyendok es krim teman-teman. Ada burung kakak tua. Mana burung kakak tua? Tuh teman-teman, burung apa itu namanya? Bukan kakak tua itu. Kakak muda. Tah burung apa namanya? Yang jelas burung kecil, suara indah teman-teman. Tetapi mirip Ipin. Iya, mirip dengan Ipin dan Ipin teman-teman. Burung. Ayam. Tuh teman-teman, sudah cepat sekali serulanya teman-teman. Dia lahap sekali maaf es krimnya teman-teman. Rasa apa itu rulah? Susu. Iya betul. Susu sekali teman-teman. Susu itu baik untuk kesehatan teman-teman. Biar pertumbuhannya semakin cepat besar teman-teman. Iya. Tapi kalau sudah besar nanti yang bikin es krimnya orang kecil lagi nanti. Kalau serulah sudah gede ya. Kecil yang enggak lah, minum susu anak-anak malah cepet jadi orang tua, orang dewasa. Oh iya, sudah dibolong teman-teman. Oh tuh lihat teman-teman. Oh kayak perahu jadinya teman-teman. Perahu. Oh seperti ini teman-teman, maam es krimnya. Bedanya enggak ada warna, dia kan cuma warna susu putih ya kan. Tuh lihat teman-teman, serulah maam es krimnya belepotan di bibir teman-teman. Enaknya disekop. Mana? Oh ya pasir teman-teman. Duduknya di sebelah sini teman-teman. Oke tuh. Masih menikmati teman-teman. Pernah nonton film Tinky Winky? Winky Winky. Lipsy. Lalapo. Lalapo. Wow, keren sekali. Tinggal sedikit lagi teman-teman. Wow. Wah, habis teman-teman. Hore, si Rula masih ada ya, nggak apa-apa. Dianya maamnya sambil menari teman-teman. Apa itu artinya? Artinya kamu jangan makan sambil berdiri. Mayor, kamu jangan makan sambil berdiri. Kok iman teman-teman. Oke. Oh, habis kan teman-teman. Teman-teman kalau beli es krim seperti biasa harus membaca doa dulu. Iya, sampahnya juga dibuang di mana? Di kota sampah, bukan di mana-mana nanti. Sudah, oke. Sekarang doa selesai makan siapa yang tahu? Alhamdulillahilladzi. Iya muslimin. Teman-teman sambil menyelesaikan makan es krimnya kita pamitan dulu, duduk di situ. Ayo duduk dulu, kita mau pamitan. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa menghibur untuk teman-teman semuanya. Oke, 1, 2, 3 lihat ke sini. Dadah teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.
lupa subscribe ya di channel Es Krim Family. Dadah dulu, dadah. Wassalamualaikum.